Tim gabungan pengawas aliran kepercayaan dan keagamaan Tulang Bawang Barat kembali melakukan penertiban atribut Khilafatul Muslimin yang berada di Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Penertiban dilakukan petugas usai berdialog dengan pengurus Khilafatul Muslimin. Beginilah suasana petugas gabungan melakukan penertiban atribut dan simbol organisasi Khilafatul Muslimin di kantor cabang Khilafatul Muslimin di Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Penertiban sejumlah atribut tersebut dijaga ketat ratusan petugas gabungan Polres Tulang Bawang dan Kodim Lampung Utara. Menurut Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bayana, pemerintah akan menindak tegas bagi organisasi Khilafatul Muslimin yang tidak terdaftar di pemerintahan. Penindakan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Terima kasih. Bahwa hari ini sebagai salah satu tugas kita sebagai aparat negara yang ada di daerah, pertama adalah kita menertibkan bahwa setiap organisasi itu bisa berdiri dan berjalan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa untuk plang yang ada di wilayah sini kita cabut, ya, sampai dengan ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kumham. Dan untuk selanjutnya telah disampaikan bahwa aktivitas kehidupan keagamaan bisa dijalankan sesuai dengan kaidah sepanjang tidak meresahkan warga masyarakat. Pengurus Khilafatul Muslimin Tulang Bawang Barat mengaku tidak mempermasalahkan atribut dan simbol dicopot pemerintah. Mereka juga enggan berbicara banyak persoalan penangkapan ketua umumnya, Abdul Qadir Hasan Baraja. Tidak ada masalah sih, soalnya tidak ada masalah. Itu kan bentuk siar, supaya ya siar tadi kan, ya siar supaya tahu gitu. Jadi kami tidak sukutan ya. Iya, nggak ngelarang juga ya. Nah, iya. Akhirnya kan semua orang tahu satu kabupaten minimal di sini kan tahu. Sebelumnya jajaran Polda Lampung bersama pemerintah daerah melakukan penertiban sejumlah plang organisasi Khilafatul Muslimin yang ada di Provinsi Lampung. Penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penangkapan pimpinan dan anggota Khilafatul Muslimin. Dari Tulang Bawang Barat, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.